Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bakal ngasih tahu sedikit info tentang cara ngecek KK online, guys. Jadi caranya sebenarnya sih mudah. Kalau untuk yang biasa bermain dengan situs online, caranya nanti kita bisa lihat. Untuk caranya masuk ke situs layanan Dukcapil Kemendagri, lalu buat akun, lalu masukkan data diri sesuai yang ada dalam pendaftaran, selesaikan. Setelah itu masukkan kata dan daftar. Bila terjadi gagal, berarti data diri kalian belum terinput atau online. Masih lebih lengkapnya, kalian bisa ke Dukcapil. Misalnya ada bermasalah, kayak saya ini belum daftar, belum online, masih diurus datanya. Sempat selip data kakak sudah ada, KTP sudah ada, tapi data diri masih data diri lama. Terlebih baik kalian datang ke Capil, kalian bertanya langsung kayak mana, sifatnya di situ ada pengaduan, kalian tanya dengan pengaduannya apa alasannya dan apa tujuan kalian mengadukan itu. Oke? Dan terima kasih sudah menonton video ini, like, subscribe, dan lupa di share, kalau bermanfaat guys. Jangan lupa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.